Vena Melinda bakal cari suami yang punya pekerjaan tetap, sindir Ferry Irawan. Vena Melinda blak-blakan soal tipe calon suami idamannya. Ibu Verel Bramasta itu mengaku ingin suami yang mempunyai pekerjaan tetap. Diketahui Vena dan Ferry Irawan kini sedang dalam proses perceraian. Meski belum resmi bercerai dengan Ferry, Vena blak-blakan membahas soal jodoh. Vena mengaku akan lebih selektif memilih pasangan hidup. Seperti diketahui, Vena sudah dua kali gagal dalam berumah tangga. Maka dari itu, ia akan lebih hati-hati mencari calon suami. Kita enggak akan pernah tahu jodohnya siapa nanti, tetapi kedepannya harus lebih selektif, ujar Vena Melinda dilansir dari kanal YouTube Mediasi Channel, Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Menurutnya, sangat penting bagi wanita memiliki pasangan yang memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, kejujuran juga sangat penting bagi Vena Melinda. Punya pekerjaan tetap, jujur, kata Vena. Vena pun juga mengingatkan agar para wanita jangan gampang terbuai dengan apa yang dilakukan pria demi mendapatkannya. Lantaran sudah melewati banyak hal dalam berumah tangga dengan Ivan Fadilah dan Ferry Irawan, Vena kini lebih realistis menilai seseorang. Pokoknya, aku lebih realistis saja biar enggak terbuai, katanya. Vena Melinda bantah paksa Ferry Irawan akui KDRT belum lama ini. Vena berkunjung ke penjara untuk menemui Ferry. Ia memang meminta Ferry untuk mengakui bahwa telah melakukan KDRT terhadapnya. Namun Vena Melinda menegaskan bahwa ia tak pernah memaksa atau mengintimidasi Ferry. Menurutnya, Ferry atas bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Pengakuan telah melakukan KDRT itu merupakan bentuk tanggung jawab bagi Vena. Artis Vena Melinda nampaknya tak akan menjalani bulan Ramadan bersama sosok suami lagi. Iya, bulan suci Ramadan kini tinggal menghitung hari lagi. Harapan untuk menjalani Ramadan bersama suami tercinta, nyatanya Vena Melinda dengan Ferry Irawan bakal terancam cerai. Diketahui Ferry Irawan masih mendekam di penjara atas kasus KDRT yang dilaporkan Vena Melinda. Meski tak akan menjalani bulan Ramadan bersama suami, Ferry Irawan nyatanya punya rencana lain. Diungkapkan Vena Melinda, jika ia akan menjalani bulan puasa bersama ibunda tercinta dan anaknya di Bali. Ia kayaknya Ramadan mungkin ke Bali, karena sama mama sama Fania, ungkap Vena Melinda. Terutama harus ke notaris ke Bali, mungkin TGL 22-26, ke Bali, karena Fania libur juga. Sekalian ke rumah keluarga, jadi banyak agenda, tambahnya. Bagi Vena sendiri ada atau tidak adanya suami sudah menjadi ketentuan dari Allah. Ada suami enggak ada suami udah ada ketentuannya dari Allah. Ungkapnya Vena mengatakan jika dirinya sudah pernah alami melewati bulan Ramadan tanpa kehadiran suami selama 9 tahun. Jadi dulu 9 tahun juga enggak ada suami, alhamdulillah bisa happy, jelasnya. Saat ini yang terpenting bagi Vena sendiri adalah fokus untuk menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan bersama dengan keluarga. Sekarang kalau dalam keadaan kayak gini yang paling penting adalah aku bisa fokus sama bulan Ramadannya sama anak-anak. Jadi, kayaknya masalah suami enggak pernah jadi masalah buat aku, tuturnya.